welcome back to my channel, Metila. Oke guys, dari hari ini saya mau jalan-jalan ke mall Chongyo di Taichung dengan memakai duster. Dan sekalian nanti mau makan malam sama teman-teman. Oke guys, ikuti keseruannya ya. Bagus nih, boleh beli kayaknya, Ce. Iya, bagus ya. Enggak punya celana pendek, mau di sini. Ayo beli ta, samaan ta. Boleh coba dulu, tapi nyoba dulu aku ukurannya di sana. Ya. Iya. Bagus enggak, guys? Nice. Ini size 34 di nomor. Nomor biru. Ini 34. 34 itu M loh. 32. Ini 32. 32. 32 kecil, kekecilan kayaknya. Jadi 34. Heeh. Ya. Ya, aku mau nyoba dulu nih. Kalau yang gede 38 kok. Ya wes boleh coba yuk, coba yuk. Hai Selin, Wahyu, lama tak jumpa. Asik. Kita makan Thai food ya. Siap. Cakep loh warnanya loh. Mau enggak? Oh, 150 loh. Iya tuh. Ya kan? Mau itu. Ini dua orang yang satu setengah harga gitu. Oh promo itu, promonya liang ren ika ren panjia. Banyak-banyak makan sayur ya guys. Oke guys, sayurannya sudah datang semua. Kita mau makan. Makan cantik. Cilit. Hello. Hi. Nah, ini satu lagi, Swaike. Yes. Ayo makan yuk, lapar.
tadi apa namanya ada drama pindah sono pindah sini, dia kompornya mati. Huh? Terus pindah ke sono, terus tiba-tiba hidup lagi, jadi pindah lagi ke sini, udah kayak kucing beranak boyong dah. Oke, kita makan dulu ya guys. Hotpot apa namanya sih? Hotpot Thailand. Hotpot Thailand. Toko all you can eat. All you can makan eat sepuasnya. Makan sepuasnya, sekenyangnya. Ya, oke. Kita masukin sayurnya dulu guys. Ah, tidak lupa dong orang Indonesia mah ya, apa-apa sambel. Betul. Oke guys, jadi segini itu apa ya, per orang 599 ya? Ya. Berapa ratus ribu? 300 ribu. 300 ribu all you can eat. Jadi nanti kalau sini sudah habis sayurannya, kita bisa ambil lagi ke soto. Tapi dagingnya habis juga minta lagi gitu guys. Oke. Okay. Daging sapinya guys. Ini daging sapi yang lemaknya banyak ini. Nah ini yang ini yang lebih banyak dagingnya bawah. Tuh, mereka tuh. Emplokan yang pertama guys, jangan lupa celupin bumbu sambal. Sayurnya setengah matang. Seafoodnya guys, dapat udang, kerang, cumi, ikan. Jatuh, nggak jago pakai sumpit. Kenapa Lin? Ketawa Lin. Kan supu banget kan pakai sumpit kan? Oke. Ditambahin supnya guys. Oh iya ya. Sisye. Ada ini, kenapa harus pakai ini ya? Pelan-pelan aja dah guys masukinnya. Ini daging ayamnya. Masukin semua. Nanti habis minta lagi. Namanya juga all you can eat. Makan sampai kenyang. Gak gendut gak pulang. Ya Lin ya. Gak gendut gak pulang. Pulangnya 2 jam. Oh di sini 2 jam ya paling lama ya. Oke, berarti 2 jam. Berarti kita di sini makan 2 jam. Ini sup apa namanya? Lemongrass pada nusanya apa? Huh? Serai. Serai. Ini sup serai. Terus kalau ini sup tomat. Itu cowok yang sebelah sana heran banget ngeliatin gitu loh. Huh? Tadi pas kita pindah-pindah dia ngakak mulu. Terus sekarang aku ngevlog dia ngeliatin mulu sambil ketawa-ketawa. Dia mukanya ketawa terus loh. Huh? Ini udah mateng nih guys. Oh,
Udangnya manis. Ini restorannya di Mall Chongyu ya guys, Taichung. Cocolin dong ke sambelnya dong, orang Indonesia gak takut sambel dong. Mantep banget. Mana itu? Nah, itu tadi udang yang hitam. Nah, ini udang yang putih. Ini masukin lagi yang hitam. Yang hitam kalau dimasak jadinya agak kemerahan, guys. Kalau udang yang putih jadi kayak gini. Oke, kita cobain udang yang ini. Panas. Sama-sama enak sih. Colo sambal. Gak ada nasi ya? Mana? Mau ngambil sendiri ya? Gak makan nasi gak kenyang. Orang Indo lah biasa. Yes! Kocol sambel lagi dong. Wah, ini betah 2 jam nih. Mantap. Lupa. Ini ya, masaknya nggak perlu lama-lama. Cukup gini-gini aja. Karena dia tipis banget, guys. Tuh. Gini-gini. Udah berubah warna tuh. Langsung. Ini yang daging sapi yang lemaknya sedikit. Kocol sambel. Mantap. Oke lah, kameramennya makan dulu ya. Cut. Wes lah. Oh, wes sih. Haul. Guys, yang lain tuh udah pada habis tuh. Lihat. Tinggal sisa-sisa mangkuknya aja, jejak-jejaknya aja tuh. Dan aku tuh masih temenin aku makan ya, guys. Oke. Semangat. Harus habisin nih ya. Aku senang banget udang, guys. Cuman kalau makan kebanyakan itu bisa alergi. Yang lain udah makan dessert. Tuh. Udah makan dessert tuh. Ini masih makanan berat. Semangat ya. Enggak boleh menyia-nyiakan makanan, harus dihabiskan. Betul. Ini kita udah 2 jam belum? Udah 2 jam belum? Belum ya? Masih berapa menit lagi? Gak apa-apa ya? Hmm.
Apa itu? Nangka, es nangka. Ada es nangkanya, guys. Nanti kita coba es nangka. Habis. Udangnya habis. Ini kerangnya. Pedas, guys. Kasih mau ambil dessert dulu ya. Guys. Es campur Thailand. Ini es campur Thailand ya namanya ya. Iya. Segar banget. Ada daging kelapa, taro, nangka, cendol, dan apa ini sagu ya? Sagu. Nambah enggak? Best ini. Totalnya berapa yuk? 200. Ah, seriusan? Bagi 5 kan orang 5 yang makan. Seriusan ini digratis? Wah, makasih banget loh yuk ya. Semoga usahanya lancar. Cepet nikah. Cepet nikah berdua ya. Dan cepet dikaruniai momongan. Ini kita digratis loh. Padahal mau bayar nih seriusan. Aduh, iya. Ya, salting dia. Lain kali gantian ya. Enggak usah, lain kali ya digratis lagi gitu. Oke, guys, jadi hari ini makan hotpot Lan Siang Ting. Itu disponsori dan digratisin oleh ya pengusaha muda kita, entrepreneur. Bener gak sih entrepreneur namanya? Entrepreneur Wahyu dan Selin lah ya, ini satu sejoli lah ya, semoga sukses lah ya. Amin ya. Nih guys, jadi ya sudahlah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita ya. Jika Anda suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe gak sih? Subscribe. Oke, wajib. Terima kasih ya. Bye-bye.